Uncle Coba Igun di ceritain dong, rumah. Uncle Igun. Uncle Igun di rumah, terus terang, kalau dibilang bosen sih sebenarnya pastinya bosen. Tapi yang tadi Ruben bilang, aku bisa kerja juga dari rumah. Jadi karena kebetulan di bulan April ini ada beberapa pengantin yang tetap harus melakukan prosesi akad nikah. Oh, tetap jadi ya? Igun harus ngelarin, oh, ya kalau akad harus baju. Akad nikah gitu. Jadi baju akadnya udah harus pada selesai. Hmm. Tapi di butik itu yang masuk hanya anak payet, tapi kerjanya aku jauh-jauhin tuh. Jadi jaraknya antara satu sama lainnya tuh aku jauh-jauhin. Terus udah itu yang pertama, kerjanya semuanya harus pakai masker, ya kan? Terus ada, aku manggil orang medis juga buat ngecek suhu Gila. Dan tensi kayak di kantor yang rumah. Nagil. Supaya, satu lidi. Ya itu dia. Karena kalau misalnya aku kan bisnisnya kan memang bukan bisnis makanan kayak Oma, tapi bisnisnya kan pakaian gitu. Dan yang di butik utama itu kan lebih pakaian jadi kan. Jadi ya mau gak mau kita harus kelarin. Kalau enggak nanti akhir bulan kita gak gajian. Sabar. Om Igun mau nanya boleh gak? Om Igun. Iya yuk. Om Igun. Mau tanya boleh? Boleh. Boleh gak? Itu yang di depan kotak hitam apa tuh Om Igun? Kotak itu yang di depan. Hitam. Oh, iya, kalau ini mainan yuk, kalau lagi jenuh tuh, Ivan Gunawan kosmetik, ini mainan, beraneka ragam, kan? Beraneka ragam lipstik, foundation, ya begitu aja dah, namanya hobi. Lagian, kalau gue makan hobinya bukan motor yuk, bukan motor, bukan mobil. Sabar, sabar marah. Kenapa sih? Jangan emosi. Jangan marah. Pemarah sih. Kalau Wendy, aku mau tahu Wendy ngapain. Kalau gue, Wendy gak ada sih. Ada, ini ada. Lu yang kagak ada yuk. Jadi gini, kalau gue sih yang pasti memang sudah lebih dari seminggu kali ya untuk stay at home. Dan kebetulan di rumah aja juga gue yang harus gue jaga sebenarnya gak cuma kesehatan tapi juga kewarasan gue gitu. Karena iya, mental lu udah mulai ngeganggu ya. Iya, betul. Kan itu ngaruh dari berita-berita yang kita dapatkan dan segala macam. Benar. Itu manis kayaknya harus kalian bisa saring supaya tidak merubah imun badan kalian jadinya ngedrop. Nah, itu betul. Bahaya. Nah, akhirnya gue bisa lakukan dengan cara tetap berolahraga setiap hari, nge-gym walaupun tanpa PT. Betul. Jadi misalkan PT-nya cuma ngirimin, yo gerakannya ini, gue ikutin setiap hari. Terus berjemur, alhamdulillah berjemur juga gue lakukan tiap hari gitu. Terus apalagi ya, ngerjain PR anak-anak bareng sama istri gue sih yang lebih maksimal karena dia kan memang lebih pintar daripada gue bahasa Inggrisnya. Sama Wen, suami gue juga bantu-bantu. Hah? Anak gue buat suami siapa sih, suami you udah lama gak keluar rumah, itu namanya udah tekanan fisik tuh, pikiran lu tau gak? Yuk, suami lu masih main makeup. Bukan. Suaminya mah ini pemain drum sekarang. Lagi gencar. Ya ampun. Kan lu juga jago main drum. Masih lagi itu ya sayang, ya dengerin ya. Igun tuh masih cemburu aja tau gak? Manis. Eh sayang. Manis. Kau hanya kelanjutin dari dulu sih. Manis. Lagi koronces gini mau main drum di mana lo? Mendingan gue tukang jahit. Ini dia ya, bukan masalah. Jangan. Emang gue kata apa sih? Ini kenapa sih Aruben belain gue dong, Ruben? Enggak. Ini gue gak ngerti. Enggak, gue lagi mau foto buat promo Instagram. Ya cakep coba. Kita nyanyi yuk. Manis kangen tuh yang ada di rumah Manis. Nyanyi lo gak salah ya. Lo pada kangen gak? Oke. Kangen. Enggak. Lo gak salah. Enggak. Gue enggak. Ingin kawin, jangan ditunda-tunda, jangan ingin kawin. Siap ya? Kalau senang itu jatuhnya, ngeri. Sini saya. 3, 2, 1. Mau kawin, jangan. Kok mau kawin? Lu kali yang mau kawin, orang lu gak salah. Lo gak salah. Emang ada yang ngiringin? Lo gak salah. Gue yang salah. Ben, lo nyanyi, Ben. Lo gak salah.
Lo gak salah. Gue yang salah. Sabar. Jangan marah. Lo senang. Lo bahagia. Senang. Makasih. Bahagia. Nanya lu gendut alemong, nyanyi. Besnya alemong, joget lu. Besnya alemong, besnya alemong, alemong. Sikat bo. Wendy. Sikat bo. Gua terima aja kalau lu marah-marah. Parah kesel. Oh. Gua juga gak parah. Awalnya kan lama-lama gerah. Gua kesel kayaknya hal yang lumrah. Hidup itu selalu penuh dengan masalah. Makanya banget yang namanya sekolah. Jangan tiap hari gak mau dibilang salah. Lo gak salah. Gue yang salah. Jak, endak. Lo gak salah. Kenapa sih, yuk? Lo kenapa, yuk? Yuk, lo kenapa, yuk? Biar orang, biar manis. Ya. Anak gue. Semangat sesuai ada musiknya. Ya benar. Coba lu yang. Uncle Igun goyangnya jago banget. Ya, Uncle Igun goyang nomor satu. Iya, apa yang gue kata dong. Apa? Ayo. Ngunek, naik prapatan, balikan. Yuk, Wen.